Metode homeschooling kini memang seakan menjadi pilihan favorit para selebriti muda yang ingin tetap menyelesaikan sekolah di tengah padatnya kesibukan di dunia entertainment. Termasuk diantaranya aktris Cassandra Lee. Tapi bukan hanya karena masalah pekerjaan, keputusan Cassandra Lee untuk menjalani homeschooling rupanya juga dikarenakan adanya masalah kesehatan yang dimiliki oleh wanita berusia 16 tahun itu. Kemarin emang sempat sekolah biasa, tapi itu emang susah banget buat atur waktunya, kalau lagi syuting, kalau lagi stripping, apalagi aku emang ada masalah kesehatan juga, jadi makin lama makin susah gitu buat minta izin, terus kalau ada masalah apa gitu, ada ujian, semuanya susah, jadi akhirnya yaudah pilih homeschooling aja gitu. Meski dianggap sebagai solusi terbaik, namun nyatanya menjalani metode homeschooling tetap saja diakui memiliki dampak negatif yang membuat Cassandra Lee kini tidak bisa memiliki banyak teman seperti dulu saat dirinya masih belajar di sekolah konvensional. Aku emang gak ada teman dari sekolah, tapi aku emang ada banyak teman dari lokasi syuting, dari lokasi syuting semua sih teman-teman aku. Jadi dari situ aku banyak kenalan, dan habis itu ya udah temenan jalan gitu biasa. Mendengar cerita tersebut, lalu apakah Cassandra Lee sendiri tidak pernah merasa sedih ataupun kesepian sehingga memiliki keinginan untuk bisa kembali belajar di sekolah konvensional? Kadang-kadang pengen, tapi aku juga lihat situasi dan emang aku pikir ya bakal susah banget kalau aku masuk ke dalam sekolah biasa lagi, dan aku di dalam keadaan aku harus stripping juga, jadi itu apalagi kalau dari pagi gitu syutingnya, jadi itu sama aja gak sekolah kan, jadi aku pikir ya mending homeschooling tapi yang benar gitu.